Ya, sebentar kami akan menyelusuri sungai ini dan kegiatan akan nembak ikan. Banyak tantangan harus melewati tumpukan pohon-pohon yang sudah tumbang, pohon ulin, dan kami harus bekerja sama dan tarik-menarik perahu ini. Bisa lihat mereka lagi membawa perahu karena dangkal dan kami menyebutnya andras. Yeay, kami sudah tiba di Sungai Kurau yaitu di Limbu Asat dan sebentar malam akan berburu binatang dan ikan kalo dengan menyelam dan lagi rakit senjata ikan dan kami lagi mancing sambil menunggu gelap pada hari ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan info-info petualangan berikutnya. Ya, sudah 1 jam di air dan para penyelam terus bersemangat untuk berburu ikan kalo. Oke guys, ini hasil dari berburu nyelam di Sungai Kurau Bayangkara. Berburu ikan, mantap! Ya.
rekan-rekan semua ya kan. Ya. Berburu ikan kalo ya. Ikan kalo. Kita berburu ikan kalo. Sungai Keburau. Keburau. Dan ini hanya ada di Bhayangkara. Ya kaki. Ya. Dan kami kehujanan dalam perjalanan sehingga kami memutuskan untuk berteduh di pondok masyarakat yang ada di sungai ini. Dan pagi sekitar jam 8 kami akan kembali melanjutkan perjalanan kami. Dan hujan deras sekali. Binatang yang akan kita buru, jadi pergerakan harus senyap agar tidak ketahuan dan binatangnya akan lari. Jadi kita harus senyap. Ada binatang di depan. Panjang malam berburu kalo dan ini penyelamnya. Tuh. Dan di sana penyelamnya. Del. Ya. Dan ini penyelamnya. Yeah. Dan hasilnya memuaskan. Ada banyak ikan jenis kalo, baung. Lalu ada sebagian yang sudah kami makan. Dan sebentar akan melanjutkan lagi.